Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Yuta, Mio sudah bangun belum ya? Yuta, Mio, kamu lagi makan apa? Aku lagi makan kue nih. Kamu mau gak Jenny? Hah? Kue? Yuta mana? Itu, Kak Yuta lagi tidur di sana. Hah? Yuta, bangun Yuta. Oh, Jenny, tumben kamu datang. Ada apa Jenny? Ini kita mau ajak kamu pergi jalan-jalan. Oh, jalan-jalan kemana? Hari ini kita serba pink yuk. Oh, serba pink. Aduh, tapi aku ngantuk sekali nih. Ayo dong, cepetan. Aku sudah panggil si Atom dan si Atom juga. Huh, Atom dan Atom. Jadinya mereka juga pakai baju pink nih. Iya, aku suruh mereka pakai baju pink. Ayo, tukaran baju. Mio, kamu tukaran baju juga ya, Mio? Hah? Oke deh, oke. Aduh, kejedot. Hah? Emangnya kamu kenapa sih? Gak tahu nih, tiba-tiba licin jadinya kejedot. Cepetan dong tukaran baju yang warna pink ya. Oh, harus warna pink ya. Ya udah deh kalau gitu aku tukar baju dulu ya. Kalian tunggu di sini. Wah, Mio juga tukar baju ya. Oh, aku ambil uang dulu deh. Warna pink. Nah, aku sudah tukar baju warna pink sekarang. Oh, Mio, cepat sekali Mio. Iya, Kak. Kakak yang lama sekali. Nah, sekarang kita semua sudah warna pink. Sekarang kita mau ngapain nih, Jenny? Kita sekarang cari makan yang warna pink yuk. Tapi Atom dan Atom kenapa belum datang ya? Oh, mereka lama sekali ya. Iya nih, padahal aku tadi suruh cepat loh. Kami datang. Yeay, Atom dan Atom sudah datang. Wah, Atom. Kalian yang mana nih? Mana Atom dan mana Atom? Aku Atom. Oh, ternyata si Atom ada baju warna pink ya. Aku pinjam baju Atom. Iya, dia pinjam bajuku. Wah, ternyata dipinjamin sama si Atom. Nah, sekarang kita semua kan sudah warna pink. Ayo kita pergi Jenny. Kebetulan mobil Kak Sakura kan juga warna pink. Kita naik mobil Kak Sakura juga ya. Iya, kita naik mobil Kak Sakura ya. Kamu gak bawa mobil ya Jenny? Enggak, tadi aku jalan kaki. Wow, jalan kaki. Nah itu dia mobilnya. Ayo kita naik. Ngomong-ngomong kita mau kemana nih? Gimana kalau kita ke U-Mart aja? Oh, ke U-Mart? Oke deh kalau gitu. Ayo kita berangkat. Yuta, kira-kira yang warna pink apa ya? Apa ya Jenny? Aku juga bingung nih. Gimana kalau es krim aja? Jangan dong, kita yang makan aja. Oh, mau yang makanan? Oke deh kalau gitu. Tapi snack boleh kan? Boleh. Ayo kita cari ke dalam deh. Kak Mami, kami hari ini mau serba pink. Ada makanan yang warna pink gak? Apa ya? Kalian cari sendiri deh. Oke deh kalau gitu kita cari dulu. Nah, di sini minuman ada enggak ya? Minuman juga boleh, tapi makanan juga ya. Tapi minumannya enggak ada nih yang warna pink. Gimana kalau ini aja? Ini ada botol warna pink. Hah, itu apa? Jangan-jangan itu deterjen. Hah? Deterjen? Aku enggak mau deh. Nanti kalau aku minum malah aku pingsan. Kalau makanan kaleng ini, masa harus dimasak lagi? Kak Mami, gimana ini? Kami enggak ada ketemu yang warna pink. Hah, kalian enggak mau yang warna merah? Kami maunya serba pink, jadinya enggak mau yang merah. Coba aku cari sekali lagi deh. Jangan-jangan ada yang kelewatan. Nah, ini kalau es krim ada. Tapi kita kan belum makan snack dulu. Atau enggak kita makan makanan. Oke deh kalau gitu. Coba aku cari sekali lagi. Jangan-jangan tadi kita kelewatan. Di sini, aduh enggak ada. Oh, mie instan. Mie instan gimana? Wah, itu sepertinya warna merah deh. Oh iya, warna merah. Baiklah, Kak Mami, kami pergi dulu ya. Kami enggak ketemu nih. Iya. Nah, kita mau kemana lagi nih sekarang? Oh iya, Kak. Mio ingat, Kak. Katanya ada rumah Poki loh, Kak. Hah? Rumah Poki? Itu kan snack Mio. Iya, Kak. Snack yang biasa kita makan itu loh, Kak. Arahnya ke arah permandian air panas, Kak. Oh, aku tahu jalannya. Wah, ternyata Poki bisa dijadikan rumah juga ya. Iya, makanya Mio penasaran juga, Kak. Tapi Mio belum pernah ke sana. Oke deh, baiklah kalau gitu kita ke sana sekarang ya. Jenny, gimana Jenny? Iya, aku mau juga. Aku juga penasaran. Tapi Pokinya warna pink kan? Iya, warna pink. Oke deh kalau gitu kita ke sana ya. Nah, aku juga penasaran nih kalau Poki dijadikan rumah, apa mungkin itu kotak Poki ya? Jadinya terbuat dari kardus ya, Mio? Hah? Iya juga ya, Kak. Makanya aku jadi bingung nih. Tapi aku suka sekali Poki. Atau jangan-jangan terbuat dari Poki-Poki semua ya. Jadi bisa dimakan. Wah, kalau itu berarti seru sekali, Kak. Aku suka Poki. Aku mau makan Poki. Iya nih, pasti seru sekali kalau bisa dimakan semua ya.
Iya nih, aku mau makan sampai puas-puas. Aku mau makan sampai habis. Iya, ayo habiskan. Dasar Otom, masa dihabiskan? Hati-hati Otom, jangan sampai jatuh. Kamu di atas loh. Aduh, wah Kak Yuta, hati-hati Kak. Ini kan mobil Kak Sakura. Kalau kakak yang pinjam, pada penyet-penyet semua nih Kak. Iya Mio, aku hati-hati Mio. Kali ini gak akan penyet-penyet kok, tenang aja. Nah, wah belok Kak, belok. Oh iya belok. Aduh. Oh, hampir aja kelewatan. Nah, sekarang sudah belok. Di mana nih Mio? Kan ini jalannya kan Mio? Iya Kak, tapi katanya memang ke arah sini. Tapi di mana ya Kak? Coba kita maju lagi deh. Salah. Ini salah. Wah, ternyata di sana ada Ultraman. Wah, Kakak, untung kita belum sempat masuk ya, Kak. Soalnya Ultraman-nya kan raksasa. Iya, kalau nanti kita diserang malah gawat. Dia kan bukan warna pink, jadi kita jangan masuk ke sana. Wah, itu Kak, itu. Iya, itu warna pink. Itu sepertinya rumahnya ya. Wah, besar sekali ya, Mio. Iya, Kak. Tapi mana pokinya, Mio? Hah? Mana pokinya ya, Kak? Coba kita maju lagi deh. Pokinya nggak ada nih. Atau jangan-jangan ada di depan ya, Kak? Coba kita lihat deh. Nah, ayo kita turun. Jenny, ayo turun. Iya, ini aku turun. Nah, kalian nggak mau turun ya? Baiklah, kalau gitu kita aja deh yang turun. Mereka nggak mau turun nih. Nah, ayo kita cari. Pokinya ada di mana ya? Jangan-jangan disembunyikan ya. Wah, disembunyikan ya. Nah, ayo kita lihat deh. Rumah ini bentuknya love ya. Iya, rumahnya bentuknya love. Wah, ini dia. Ini dia pokinya. Wah, keren sekali. Bentuk love. Dan pokinya banyak, Mio. Wah, iya, Kak. Pokinya besar ya. Ayo, Jenny, kita lihat dari sini. Wah, cantik sekali ya pinknya. Iya nih, hari ini kita serba pink. Dan pokinya juga bagus sekali. Yeay, akhirnya kita sampai ke rumah Poki nih. Kita bisa makan Poki sepuas-puasnya. Iya, nanti aku juga mau bawa pulang deh. Iya nih, Jenny. Ayo kita bawa pulang. Yeay, kita bawa pulang. Yeay, kita bawa pulang. Kita bawa pulang banyak-banyak ya. Aku mau kasih Kak Sakura juga nih. Iya, ayo bawa pulang. Ayo bawa pulang. Ayo. Itu apa? Wah, iya Kak, itu apa ya? Sepertinya itu Poki ya. Wah, pokinya raksasa ya. Iya, sepertinya bisa dimakan juga. Tapi kita makan yang ini aja deh. Soalnya itu agak aneh bentuknya. Iya Kak, agak aneh. Nah, siapa nih yang mau coba duluan pokinya? Ayo. Poki ini rasa apa ya Mio? Rasa strawberry Kak, kalau warna pink. Strawberry, yeay. Aku suka strawberry, yeay. Ayo kita makan. Wah kakak mau kemana kak? Aku lagi mau lihat nih, di mana ya pintu masuknya? Di sini. Pintu masuknya di sini. Oh di situ. Ayo kita masuk. Wah ada tangganya. Ayo kita masuk ke dalam deh. Iya nih, kita masuk ke dalam ya. Di sini ada apa? Wah tempat duduknya bagus sekali. Iya serba love ya. Wah ini untuk dua orang ya. Baiklah kalau gitu. Nah di sini bisa lebih rame. Wah pemandangannya bagus. Iya bagus sekali. Tapi sepertinya lebih bagus kalau kita naik ke atas deh. Coba kita naik ke atas lagi deh. Ayo. Tunggu aku. Wah Jenny cepat sekali sih. Sini, ayo. Wah iya, bagus sekali ya. Di sini lebih tinggi. Dan di situ permandian air panasnya ya. Iya, di situ permandian air panasnya. Nanti kita mandi di sana ya. Iya, aku mau. Mio juga mau kak. Kakak, ayo kita makan pokinya, Kak. Tapi aku mau lihat pemandangan ini dulu, Mio. Kalau gitu, Atom, ayo kita pergi makan pokinya. Iya, ayo kita makan poki-poki. Iya, makan poki-poki. Yeay, bagus sekali di sini. Wah, aku suka banget di sini, Jenny. Iya nih, kalau punya rumah di sini enak ya. Pagi-pagi bisa mandi air panas di sana. Iya, kalau punya rumah di sini enak ya. Wah, kita harus sering-sering pergi ke sini nih. Iya, sepertinya tempat ini memang menarik. Nah, ayo kita turun deh. Kita mau kemana nih, Yuta? Kita mau makan poki juga nih. Kamu emangnya nggak mau? Mau, aku mau. Kita makan bareng Atom sama si Mio ya. Oh iya Yuta, poki raksasa tadi itu bisa dimakan nggak ya? Nyam. Wah enak sekali ya. Iya, enak sekali. Aku suka. Wah kita bisa puas makan nih. Ada anak-anak yang sedang makan pokiku. Wah, mereka nggak bilang-bilang ya. Langsung makan pokiku aja. Belum tahu mereka siapa aku. Wah, di dalam rumah ini juga masih ada anak-anak. Dasar, ini kan pokiku.
Oh, ada mobil. Wah, aku tenang-tenang aja deh mobilnya supaya mereka gak bisa pulang. Hah? Atom, kamu ada dengar suara? Aku tidak tahu, aku mau makan Poki. Iya, makan Poki aja. Noh, sudah terbang. Mobil mereka sudah terbang nih. Dasar mereka, masih makan juga ya. Yeay, sekarang saatnya kita makan Poki nih. Mari kita pesta Poki. Ayo, ayo kita makan Jenny. Oh, Jenny, lihat itu. Wah, kenapa? Kenapa kotaknya hilang? Tinggal Pokinya aja. Wah, iya. Wah, Mio, Atom, kenapa kalian nempel di sana? Kalian kayak cicak deh. Kami lagi makan Poki. Iya, kami makan Poki. Wah, makan Pokinya seperti itu ya. Kalian menghayati sekali. Jadi, aku dan Jenny mau di sebelah mana nih? Kakak, di sebelah yang lain aja, Kak. Wah, dasar kalian. Nah, ayo kita makan, Jenny. Kamu mau yang mana, Jenny? Ayo, ayo. Iya, ayo kita makan ya. Sepertinya enak. Oh iya, Yuta. Kita kan belum cuci tangan. Dasar kalian bocil-bocil. Segera pergi dari sini. Ini semua Pokiku. Kenapa kalian mengambil Pokiku? Kak Yuta, tolong kami, tolong kami. Aku takut, aku takut. Kalian pergi dari sini cepat. Atau enggak kalian akan aku pukul. Kak Yuta, tolong. Poki raksasanya bergerak. Ternyata dia monster Poki. Wah Yuta, gimana ini? Mio atau Matam dalam bahaya. Waduh, ternyata dia monster Poki. Gimana ini? Kakak, tolong Mio, Kak. Aku nyangkut. Oh, kalian jangan bergerak. Aku tidak bergerak. Iya, aku juga tidak bergerak. Tidak ada cara lain nih. Gimana kalau kita semua serang monster ini? Nah, semuanya, ayo kita serang. Nah, ini dia. Aku menemukan posisi yang bagus nih. Serang dari sini lebih seru. Yeay. Nah, dia tidak bisa serang aku kalau aku di sini. Aku akan tembak dia terus pakai ketapelku. Ayo, ayo, kita tembak dia. Yeay, ayo tembak. Wah, dia jatuh. Oh, dia berdiri lagi. Baiklah, kalau gitu aku tembak lagi. Yeay, kena. Yeay, aku keren sekali kan. Nah, kena lagi. Yeay. Wah, aku memang hebat nih. Oh, ini dia. Wah, kena pantatnya. Wah, seru. Yeay, kena lagi. Wah, kalau kayak gini mah, aku pasti menang. Nah, kena terus nih. Yeay. Oh, dia kenapa diam ya? Nah, oh, dia jatuh. Nah, dia sudah mati belum? Wah, keren. Oh, dia kuat sekali nih. Itu si Atom sama si Atom. Aduh. Kenapa itu si Atom sama si Atom? Wah, mereka mengeluarkan kekuatan super. Kayak super saya, Dragon Ball. Oh, keren sekali. Nah, aku tembak dari sini deh. Kena nggak ya? Aku tembak dari jauh. Yeay, aku ambil cara yang aman. Nah, aku tembak lagi. Yeay. Wah, si Atom sama si Atom hebat juga ya. Mereka berani sekali. Nah, oh, nggak kena. Ya ampun, Atom, kenapa kamu tembak ke arah sini? Aku salah. Iya nih, kamu salah. Wah, aku cari tempat yang aman aja deh. Oh, monster itu kenapa diam ya? Oh, dia menuju ke sini. Ya ampun, dia mengejarku. Oh, tolong. Aku kabur aja. Dasar, bocil-bocil ini. Kenapa mereka kuat-kuat semua sih? Aduh, aku kewalahan. Aku sepak-sepak aja mereka. Tendangan maut. Nah, rasakan bocil-bocil. Kalian terbang kan? Dasar. Aduh, sakit sekali. Dasar kalian. Sakit sekali itu, sakitlah. Aduh, sakitnya. Ayo, kita serang dia. Rasakan. Ayo, kita tembak terus. Ayo, Atom, kita tembak. Wah, Atom dan Atom malah terbang. Dasar kalian, aku akan balas kalian. Ayo, tembak dia terus, tembak. Tembak terus, jangan kasih kendor. Baiklah, akan kita tembak. Wah, kena. Sepertinya dia sudah pingsan deh. Coba kita lihat lagi deh. Dia masih tegak nggak ya? Ayo tembak terus. Iya, tembak terus. Iya, ayo tembak terus. Jangan sampai dia bangun. Wah, sepertinya dia sudah tidak bangun lagi deh. Tapi dia masih bergerak tuh. Ayo, tembak terus. Nah, masih bergerak nggak ya? Atau aku coba lagi deh. Aku coba tembak lagi ke tapelku. Nah, dia tidak bergerak lagi. Wah, kita berhasil. Tembak terus, Yuta. Iya, tembak terus. Tembak terus. Baiklah. Nah, ini dia. Wah, dia sudah tidak bergerak nih. Yeay. Kita berhasil. Yeay. Wah, kita memang hebat nih. Kita berhasil mengalahkan monster Poki itu. Yeay. Mio, monsternya sudah pingsan nih. Iya, sudah pingsan. Wah, Yuta, kita berhasil ya. Yeay, kita berhasil. Monsternya sudah meninggoy kan? Iya, sudah meninggoy. Yeay, kita berhasil.
kalian para cewek-cewek dari tadi kemana aja? Kami sembunyi. Iya kak, kami sembunyi. Oh, kalian sembunyi. Ya ampun, yang penting kita berhasil nih. Wah, aku kaget sekali. Kenapa bisa ada Monster Pocky ya? Sepertinya Monster Pocky itu suka sekali dengan Pocky ya. Iya nih, gimana kalau sekarang kita berendam air panas? Oh, kita berendam. Oke, ayo kita berendam. Wah, airnya hangat sekali. Asik sekali nih. Aku sudah lama tidak berendam air panas. Halo teman-teman, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Dadah. Yeay. Oh, badanku sakit-sakit semua nih gara-gara monster tadi. Kalau kayak gini enaknya kita berendam ya. Nah, gini kan enak. Oh iya kak, mobil kita tadi terbang loh kak, ditendang sama monster tadi. Oh, mobil kita terbang. Jadi kita gimana pulangnya nih?